Farhad Abbas ikut campur masalah Sanas Rendy, desak wali kota Bandung boikot adik Raffi Ahmad. Skandal perselingkuhan Sanas Sadika dan Rendy Jarnet rupanya turut disoroti oleh pengacara Farhad Abbas. Pengacara kontroversial turut ikut campur dalam permasalahan adik Raffi Ahmad itu. Menurutnya, Sanas tidak merasa bersalah usai klarifikasi mengenai kabar perselingkuhannya. Pasca video pengakuan Sanas Sadika yang mengaku berselingkuh, kini sosial media pun dihebohkan dengan video Sanas Sadika sedang berjoget dengan sang kakak Nisha Ahmad. Sontak video joget di aplikasi TikTok tersebut pun turut menuai kontroversi. Tidak ayal, banyak pihak yang menuding jika Sanas Sadika sedang menari di atas penderitaan Lady Nayuan. Pasalnya, adik bungsu Raffi Ahmad itu pun seakan tidak ada rasa penyesalan setelah menghancurkan rumah tangga Lady Nayuan. Video Sanas berjoget tersebut diunggah oleh Nisha Ahmad di akun TikTok pribadinya, @nishaadiafatahmat. Video joget itu pun lantas menyita perhatian sejumlah pihak termasuk dari pakar hukum Farhad Abbas. Dikutip dari YouTube Intent Investigasi, Farhad Abbas menilai jika Sanas Sadika dan Nisha Ahmad masih bersifat kekanak-kanakan. Sehebat apa sih anak-anak kemarin sore tiba-tiba seperti itu, kata Farhad Abbas, karena mereka ini keluarga-keluarga besar di media sosial yang punya followers puluhan juta. Merasa geram dengan perangnya yang dinilai tidak pantas, tidak tanggung-tanggung, Farhad Abbas meminta untuk memboikot Sanas beserta kakak-kakaknya. Kalau perlu diboikot juga sama kakak-kakaknya, sama ipar-iparnya deh sekalian, ucap Farhad Abbas geram. Farhad Abbas berdalih agar keluarga besar bermarga Ahmad tidak hanya fokus mencari uang saja, supaya mereka fokus jangan hanya cari uang, cari populasi saja, bebernya, melainkan untuk menjaga sang adik agar terhindar menjadi pelakor, tapi fokus jaga adiknya walaupun yang sudah bersuami agar tidak mengganggu suami orang, tandasnya. Seolah terusik dengan tindakan Sanas Sadika, Farhad Abbas lantas mendesak wali kota Bandung untuk mendeportasi adik Raffi Ahmad sebagai warga Bandung. Kita akan meminta kepada wali kota Bandung untuk memboikot atau menolak, atau kalau perlu dideportasi saja dari Bandung, tidak usah lagi menjadi warga Bandung. Di awal kita menganggap bahwa perselingkuhan ini bukan budaya Indonesia yang agak unik gitu, terang Farhad Abbas. Lebih lanjut, Farhad Abbas mengatakan bahwa pihaknya mendesak pasangan dari Sanas Sadika maupun Rendy Jarnet untuk menggugat cerai. Namun hanya Lady Nayuan yang menggugat cerai Rendy Jarnet, sementara Jeje Govinda memilih mempertahankan rumah tangganya dengan Sanas Sadika. Mengetahui hal tersebut, Farhad Abbas mengapresiasi sikap tegas Lady Nayuan yang menceraikan Rendy Jarnet. Awalnya kami mendesak kepada suami daripada pelaku dan istri daripada pelaku melakukan laporan pidana atau kalau perlu ditinggalkan. Dari dua artis tersebut, ada satu orang artis yang menggugat cerai. Kita apresiasi mereka. Menurut Farhad Abbas, gugat cerai merupakan tindakan terbaik untuk menyelamatkan keluarga maupun rumah tangga artis terkait. Ini merupakan tindakan terbaik, sudah menyelamatkan keluarga, rumah tangga, turut membantu agar perilaku seperti itu tinggalkan saja. Pengacara kontroversial Farhad Abbas belum lama ini turut menyoroti kasus KDRT yang dilakukan Rizky Billar terhadap Lesti Kejora. Melalui akun Instagram pribadinya, Farhad Abbas menilai keputusan Lesti Kejora untuk memilih pergi umroh usai menjadi korban KDRT sangatlah janggal. Pasalnya menurutnya, jika memang Lesti Kejora mengalami kekerasan yang parah seperti kabar yang beredar, maka seharusnya sang pedangdut perlu mendapatkan perawatan intensif. Akan tetapi, saat Lesti Kejora umroh, maka menurut Farhad Abbas kondisi ibu satu orang anak itu sehat secara jasmani dan rohani. Kalau ada KDRT parah, pasti harus jalani perawatan lama, terutama trauma psikis. Tapi kalau udah boleh terbang jauh umroh, berarti udah sehat jasmani dan rohani, tulis Farhad. Dalam unggahannya, Farhad Abbas lantas mengungkapkan bahwa pertengkaran suami istri dalam pernikahan itu tidak perlu dibesar-besarkan. Hal kecil termasuk pertengkaran kecil pasangan suami istri jangan terlalu dibesar-besarkan. Meski begitu, Farhad Abbas mengaku tidak bermaksud untuk memberikan nyinyiran kepada Lesti Kejora. Ia meminta agar permasalahan rumah tangga Lesti dan Billar tidak terlalu dibesar-besarkan. Kalau suami istri kasar-kasar itu gak usah deh saling menyalahkan. Gak ada asap kalau gak ada api. Mereka saling teriak-teriak kok, bukan alasan nyinyir.
Terang Farhat kepada awak media dikutip dari YouTube KH Infotainment. Tidak cukup sampai di situ, Farhat Abbas menilai jika tindakan Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Billar tersebut terlalu lebay. Kalau menurut saya sih, Lesti nggak usah terlalu lebay lah. Ya udah maafin, cerai baik-baik aja. Menurut saya tidak pantas untuk saling ribut lah. Ia menilai kasus KDRT itu tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan Lesti dan Billar untuk berdamai. KDRT nggak biasa, maksudnya jangan terlalu dibesar-besarkan, kasihan. Biar bagaimanapun, gara-gara kecemburuan saja, damai saja, cerai diam-diam saja, ngapain ribut-ribut. Selain itu Farhat ingin Lesti juga diboikot dari stasiun televisi. Dua-duanya boikot. Sekalian sama Lesti boikot juga. Dia teriak-teriak anjing kok, bebernya. Farhat pun menilai bahwa Lesti dan Billar buruk. Laki-laki yang buruk, perempuan yang buruk. Kalau ada aib ditutupi, jangan dibuka-buka. Tutup Farhat Abbas.